ini ya, Bang. Info banjir bandang dahsyat di Solok, Sumatera Barat hari ini. Banjir bandang menerjang Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Banjir terjadi sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, akibatkan meluapnya aliran Sungai Kayumanang yang mengalir di Nagari tersebut saat curah hujan tinggi. Arus air yang deras meluap ke area pemukiman warga, menggenangi jalan dan area pertanian setempat. Akibatnya, sejumlah rumah warga rusak, serta lahan pertanian terendam air. Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Irwan Efendi membenarkan peristiwa tersebut. Beliau mengatakan, saat ini pihaknya sudah turun ke lapangan dan melakukan pendataan dampak banjir yang terjadi pada waktu jelang maghrib itu. Beberapa hektar lahan pertanian warga juga terdampak oleh banjir bandang ini, kata Irwan. Irawan menjelaskan banjir bandang itu terjadi Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Banjir yang dipicu intensitas hujan yang sangat tinggi di daerah itu, tidak hanya merusak lahan pertanian warga namun juga rumah warga serta memutuskan 6 unit jembatan. Data bangunan atau yang terdampak banjir untuk sementara telah diterima dan kemungkinan masih bertambah. Yaitu terkait infrastruktur yang mengalami kerusakan antara lain 6 jembatan diantaranya jembatan Bagiek, jembatan Batu Panjang, dan jembatan Taluek Batuang, yang menghubungkan Koto Tinggi Sapan. Selain itu pabrik tahu mengalami rusak ringan dan beberapa daerah irigasi hanyut, sedangkan lahan pertanian yang tertimbun longsor, katanya, belum terdata. Ia juga menyebut ada 2 rumah di Leriang Kandi, Jorong Tambang, Nagari Surian, atas nama Yenti rusak berat, hanya tersisa 1 kamar. Ada juga rumah Yon rusak berat dengan fondasi rumah tergerus. Selanjutnya ada 1 sarana ibadah Masjid Tambang dipenuhi lumpur dan untuk pembersihan diperlukan bantuan mobil pemadam kebakaran. Irwan mengimbau agar masyarakat setempat tetap siaga banjir. Mengingat cuaca saat ini masih berpotensi hujan, khususnya di lokasi rawan banjir bandang agar lebih berhati-hati, pungkasnya.